Never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me life when I couldn't see. And my dean was incomplete. But that all changed when I met you. To complete half my deed But I call love. I saw from above. From the moments that we share, but I call love come this far, then in general we will share. But a colour is all from above, from the moments that we share. But a colour of calmness far, then in general we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us love will always be here he brought us light when we couldn't see and our dean was incomplete now that's all changed now we have each other completed half our dean there is a reason why we catch feelings and our feet haven't touched the ground because i got you and you got me completing half our dean Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alihi wa alihi wa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah kepada seluruh karyawan dan karyawati di Pertamedika yang semoga Allah senantiasa berikan kepada kita keikhlasan di dalam kita bekerja dan semoga Allah senantiasa memberikan komitmen kepada kita supaya kita senantiasa jujur di dalam pekerjaan kita, profesional di dalam setiap aktivitas pekerjaan kita. Karena sesungguhnya yang kita kejar ketika kita menjadi karyawan ataupun menjadi pebisnis, yang kita kejar itu adalah nilai kecukupan. Karena nilai kecukupan itu menenangkan dan menentramkan pada kehidupan kita. Dan kecukupan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali mereka yang memiliki perut dan lambung yang terjaga dari harta yang haram. Kalau kita sudah berani mengambil harta yang haram di balik setiap aktivitas pekerjaan kita, ada tanda tangan yang kita palsukan, ada khianat terhadap komitmen amanah yang kita tanggung, maka setiap perut yang telah ter setiap perut yang pernah terkenyangkan dengan sesuatu yang haram, maka sesungguhnya dia tidak akan pernah meraih kecukupan pada kehidupan mereka. Makanya, mari kita mengejar kecukupan pada kehidupan kita dan mengejar kecukupan itu dengan sebuah tenaga. Bagaimana kita jujur di dalam pekerjaan kita dan komitmen kita untuk tidak mengambil harta apapun yang ada di tempat pekerjaan kita, kecuali memang harta itu halal. Semoga Allah memberikan kecukupan di balik aktivitas kita ketika kita selalu memberikan jasa manfaat kepada banyak orang. Dan saya juga mendoakan juga kepada seluruh rekan-rekan dan sahabat kami di Pertamedika. Sesungguhnya apabila ada seseorang diberikan oleh Allah kesempatan untuk bekerja di bidang kesehatan, maka sesungguhnya itu juga bisa menjadi dakwah yang luar biasa. Para dokter itu kalau menyampaikan nasihat, biasanya pasien itu sangat-sangat mau mendengarkan. Karena ingin untuk sehat. Makanya semoga setiap para dokter yang tergabung di Perta tidak hanya menjadikan profesi, hanya sebatas profesi. Tapi semoga setiap para dokter juga menempatkan profesi yang dia dapatkan juga menjadi bagian dari dakwah. Mengajarkan kepada setiap pasien, mengajarkan kepada setiap pasien untuk selalu ridho, mengajarkan kepada setiap pasien itu untuk taat kepada Allah, maka itu pun bisa menjadi sebuah ladang dakwah yang besar. Amin insyaAllah semoga Allah memberikan komitmen kita di dalam keikhlasan bekerja, komitmen untuk meninggalkan harta yang berputar pada cara yang haram dan semoga kita bisa memaknai profesi kita menjadi bagian dari cara kita berdakwah kepada setiap pasien yang kita jumpai. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh apapun yang kita peroleh pada kehidupan kita. Salah satu fungsi ketika kita bersyukur kepada Allah, fungsi ketika kita bersyukur itu menjadikan kita tidak memiliki keinginan lebih besar daripada kebutuhan. Allah itu, kalau sudah meninggalkan kehidupan manusia, Allah campakkan pada hati yang Allah tinggalkan. Bagaimana dia memiliki kecukupan yang laut lebih besar daripada kebutuhan? Sebenarnya kebutuhannya ini kebutuhan ini, tapi dia justru tidak pernah puas dengan kata "kecukupan". Inilah yang menjadikan kita selalu bersyukur supaya Allah itu menyeimbangkan antara keinginan dan kecukupan sesuai dengan kadarnya. Tidak ada yang merugi bagi siapapun yang bersyukur. Pak Innam, barang siapa yang mereka bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Kepada Allah kita bersyukur. Kita tentunya masih melanjutkan perjalanan panjang kita, yaitu perjalanan panjang untuk menggali, sebuah karakter hebat pada diri kita. Dan kita sampai kepada satu poin bahwasanya ketika kita menggali kehebatan pada karakter kita, kita tidak akan pernah mem kita tidak akan pernah sukses, kita tidak akan pernah kita tidak akan pernah berhasil pada urusan kita lalu menjadi karakter hebat pada perjalanan kehidupan kita sampai betul-betul kita mampu memperbaiki dan merapikan hubungan kita dengan orang tua berantakan kehidupan kita di dalam rumah dan di dalam tempat pekerjaan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan berantakan hubungan kita dengan orang tua. Karena siapapun yang tidak merapikan hubungan dia dengan orang tuanya, maka tidak akan pernah rapi kehidupan yang dia jalani akibat dan dampak dari ketidakrapian dia bersama dengan orang tua. Makanya orang-orang yang hebat itu bukan hanya sekedar pandai memiliki perusahaan, bukan hanya pandai mengelola satu bisnis yang besar, tapi sesungguhnya salah satu, tapi sesungguhnya salah satu di antara karakter kehebatan seorang Muslim itu adalah ketika mereka mampu melapangkan kehidupan hati orang tuanya, orang tuanya ridho kepadanya, maka siapapun yang telah mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya, maka sesungguhnya dia akan hebat pada kehidupannya, tidak akan pernah dijadikan dia celaka dan tidak akan pernah dijadikan hidupnya berantakan. Makanya Allah mengatakan kepada kita, Allah menyampaikan kepada kita melalui Allah menyampaikan kepada kita melalui salah satu ayatnya. Wa bi وَلَمْ yaj'alni jabbaron Makanya Allah mengatakan kepada kita, sesungguhnya aku berbuat baik kepada ibuku, maka aku tidak pernah dijadikan oleh Allah. Jabar itu kasar, وَشَكِيعًا Dan tidak pernah Allah menjadikan aku celaka. Jadi kalau kita tidak ingin berantakan hidup kita, kalau kita tidak ingin celaka pada kehidupan kita, perhatikanlah bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Karena jawaban pada hubungan kita dan interaksi kita kepada orang tua itulah yang menentukan kesuksesan kita dalam kehidupan. Tidak celakanya kita dalam kehidupan berdasarkan bagaimana interaksi dan muamalah kita bersama orang tua kita. Ini yang harus selalu kita tanamkan pada mindset kita. Hidup kita ini tidak hanya tergantung berapa nilai IPK kita. Hidup ini tidak hanya tergantung siapa yang menjadi circle dan backup kita. Tapi hidup ini tergantung adalah bagaimana hubungan kita dengan ibu kita dan bapak kita. Maka itulah yang Allah sampaikan tadi di dalam Al-Quran. biwalidati walam yaj'alni jabbaron Sesungguhnya ketika aku, ketika aku berbuat baik kepada ibuku, maka Allah tidak akan menjadikan aku kasar dan tidak akan menjadikan aku celaka surat Maryam 32. Ini yang harus menjadi sebuah mindset kita dalam kehidupan. Saya dokter, bapak dokter, saya ustad, ulana ustad, bapak bisnis, pegawai, apapun. Tidak akan pernah dibuat celaka oleh Allah. Selama mereka selalu mendahulukan dan memprioritaskan orang tuanya. Terutama ibunya. Dan itulah janji dari Allah di dalam surat Maryam 32. Makanya tidak salah kalau kita mendapati apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kebaikan ada yang diberikan pahalanya di dunia di akhirat tidak diberikan oleh Allah di dunia tapi menunggu nanti ketika di akhirat. Tapi kata Rasulullah, ada kebaikan yang Allah berikan di dunia, kebaikannya belum lagi kebaikan yang menanti pahalanya nanti di akhirat. Jadi pahalanya itu dua kali. Tidak ada satu perkara ketaatan yang sampai pahalanya diberikan dua kali berturut-turut di dunianya dia mendapatkan di akhiratnya dia mendapatkan kecuali adalah ketaatan kita bersama dengan orang tua kita dan itulah yang menjadikan kita harus paham hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau tapi hidup ini sesuai dengan syariatnya Allah dan syariat Allah menggariskan kebahagiaan hidup kita kesuksesan hidup kita dimulai dengan kita berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Setelah kita mengetahui itu, menjadi salah satu karakter kehebatan kita adalah bagaimana kita memprioritaskan ibu kita, ya, walaupun hari ini media suka mengolok-olok. Hari ini media, terutama diwakili sama barat itu suka mengolok-olok sama mereka anak yang dekat dengan orang tua kan? Dengan berbagai macam stigma yang buruk kalau waktu kecil anak mama seakan-akan kalau ada di antara teman kita mendapatkan karakter anak mama itu jelek gitu. Padahal anak mama itu kalau sifatnya positif-positif. Karena dekatnya dia kepada ibu menjadikan hatinya lembut dan dekatnya dia kepada ibu menjadikan hidupnya tidak selaka. Ya, anak di bawah ketika iket ya ibunya dan lain sebagainya. Stigma itu sering kita dapatkan dan kita jumpai dan itu tidak lahir kecuali dari satu peradaban manusia yang tidak mengenal betapa besarnya kualitas kebaikan ketika kita selalu memberikan prioritas kepada ibu dan bapak kita. Sekali lagi mukadimah ini saya tutup surat Maryam 32. Siapapun yang baik sama ibunya tidak akan kasar, tidak akan pula celaka. Setelah kita mengetahui itu, maka kita sekarang membahas pertemuan kita yang kemarin kita sudah membahas Bagaimana faktor yang menghalangi kita untuk mampu berbuat birul walidin kepada orang tua kita. Dari faktor hutang pengasuhan yang akhirnya menjadi dendam yang tidak ada habisnya. Faktor disebabkan gandrungnya kita sama urusan dunia. Ambisi kita kepada karir yang menjadikan kita menempatkan ibu dan bapak kita tidak menjadi prioritas kita. Pemahaman agama kita yang terlalu dangkal sehingga akhirnya mengartikan bahwasanya Islam itu tidak harus selalu berhubungan dengan kita dan orang tua kita dan yang keempat karena pengaruh teman-teman yang buruk sekarang mari kita menerjemahkan birul waliden itu artinya apa kan kita harus tahu konkretnya birul waliden itu bagaimana karena banyak diantara manusia banyak di antara orang itu suka mendefinisikan bahwasanya arti birul walidin, anak kepada orang tua itu hanya sekedar memberikan uang bulanan. Hanya sekedar memberikan uang bulanan. Sesuai dengan kebutuhan rumah yang dia lihat dengan perkiraan yang dia tetapkan. Lalu dia merasa setiap uang yang dia transfer, setiap uang yang dia berikan dan dia hadiahkan kepada orang tuanya itu mewakili seluruh kebaikan pada kata birul walidin. Lalu sudah merasa cukup dengan perbuatan itu. Ya. Ini tentunya bukan berarti salah 100%, tapi juga tidak benar 100%. Bahwasanya mendefinisikan arti birul walidin itu semata-mata uang yang kita berikan, finansial yang kita sisihkan untuk orang tua kita. Dan itu kita anggap dengan sebuah mindset dan persepsi bahwasanya uang yang saya berikan kepadanya itu mewakili itu mewakili dari semua birul waliden yang ada pada kewajiban kita selaku anak untuk mendapatkan pintu tengahnya surga kalau kita hanya mendefinisikan uang maka itu salah karena itu tidak benar 100% dan itu tidak membedakan kita dengan anak-anak dari setiap orang tua yang tidak beriman kepada Allah banyak keluarga-keluarga non-muslim, anak-anak mereka juga memberikan uang kepada orang tua mereka. Padahal kan tidak sama antara orang yang beriman sama orang yang tidak beriman. Maka akhirnya, lalu pertanyaan untuk kita, lalu apa definisi birul walidin? Yang betul-betul harus kita mengerti dan harus kita pahami. Supaya jangan sampai kita keliru pada sisa kehidupan kita bersama orang tua, salah mendefinisikan birul walidain akibatnya bisa fatal sehingga menganggap uang itu mewakili birul walidain padahal uang itu tidak mewakili seluruh kebutuhan birul walidain yang harusnya menjadi kewajiban kita kepada orang tua. Ya. Nah, sekarang mari kita bedah. Kalau memang uang bulanan dan nafkah bulanan yang kita setorkan dan kita berikan tidak mewakili arti dari bilul walidin seluruhnya. Lalu arti dari bilul walidin ini apa? Yang sejatinya harus kita pahami. Para ulama memiliki beberapa makna. Mari kita mempelajari satu persatu makna ini untuk memberikan referensi kepada kita dan semoga menjadi petunjuk untuk kita. Yang pertama, para ulama itu mengatakan, arti birul walidin yang pertama itu adalah bagaimana setiap anak, kalau mereka menjadi seorang anak pada keturunan orang tuanya, arti birul walidin yang pertama itu apa? Jadilah anak yang taat kepada Allah. Itu sudah merupakan bagian dari birul walidin. Ya. Jadi, ketaatan manusia kepada Allah. Setelah dia memiliki orang tua, lalu dia betul-betul berusaha untuk menjadi hambanya Allah. Dia beribadah kepada Allah. Dia berusaha untuk meninggalkan yang haram dan berusaha untuk terus mengerjakan yang halal. Ketaatan anak dalam hidupnya yang menjadikan dia betul-betul berupaya untuk memberi komitmen meninggalkan dosa-dosa besar yang ada pada kehidupannya. Maka komitmen manusia untuk meninggalkan dosa itu merupakan bagian dari birul waliden. Karena hadiah yang paling bermanfaat bagi orang tua itu bukan sekedar mobil dan rumah. Tapi hadiah yang paling bermanfaat itu ketaatan anak kepada robnya. Kalau anak itu sudah taat kepada Allah, berarti orang tuanya sudah lepas atau sudah melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan dia tidak terkategori sebagai orang tua yang buruk di hadapan Allah ketika memiliki anak yang berkomitmen untuk taat karena dia tahu ketaatan dia sebagai anak dan kedosa dia sebagai anak itu bisa mempengaruhi bagaimana posisi dan kedudukan orang tuanya di hadapan Allah. Makanya kesolihan itu merupakan hadiah pertama dalam proses biru walidin. Jadi kalau ada seorang anak dia sering memberi hadiah kepada orang tuanya finansial uang setiap bulannya dengan angka yang fantastik, tapi ternyata dia tidak memperbaiki hidupnya masih sering melakukan kemaksiatan masih sering melakukan dosa maka pada dasarnya dia meninggalkan kewajiban pertama yang cukup penting sebelum kewajiban dia memberikan hadiah dan finansial kepada orang tuanya. Apa itu? Kewajiban pertama itu taat kepada Allah untuk menjadi sebuah presiden yang baik untuk orang tua kita di hadapan Allah. Ya. ya. Makanya kita menjumpai kalau kita sudah taat orang tua kita lepas. Dari berbagai macam dari berbagai macam tanda kemurkaan Allah kepada orang tua. Salah satunya. Mari kita merenungkan sebuah riwayat yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah berucap di dalam salah satu untayan doanya. Atadruna maniruku bufiikum. Ya. Apakah kalian mengetahui siapa orang yang paling mandul di antara kalian? Para sahabat langsung menjawab dong ketika Nabi mengatakan siapa orang yang paling mandul di antara kami ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak punya keturunan ya Rasulullah, itulah mandul di antara kita. Lalu Rasulullah mengatakan, La arrukub min ummati lam yukaddim. Lam min waladhi orang yang mandul itu, kata Rasulullah, di antara umatku adalah orang yang Allah berikan kepadanya anak, tetapi anaknya tidak bermanfaat untuk agama Allah. Ini orang yang mandul. Ini orang yang mandul. Orang tua yang mandul. Berarti kalau ada seorang anak, dia taat sama Allah, anak ini, beribadah kepada Allah, membantu dakwah sesuai dengan kemampuan dia. Karena dakwah itu tidak selalu menjadi kewajiban seorang guru. Dakwah itu tidak selalu dipikul setiap setiap orang atau setiap ustad. Tapi dakwah itu juga dipikul sama setiap orang. Dan memberikan kontribusinya sesuai dengan apa yang dia mampu. Kalau anaknya taat lalu dia membantu agama Allah sesuai dengan apa yang dia mampu. Maka orang tuanya tidak lagi Dianggap oleh Allah menjadi orang tua yang mandul ketika anak itu taat kepada Allah. Dan inilah merupakan kewajiban yang pertama di dalam kitab Birul Walidin. Saya pernah ditanya sama uh, seorang akhwat. Beliau mengatakan begini, Ustadz, saya belum bisa memberikan biaya umroh untuk orang tua saya. Ustadz, saya sedih banyak teman-teman saya sudah bisa mengumrohkan orang tuanya. Saya belum mampu mengumrohkan orang tua saya. Ada tidak amalan yang bisa saya hadiahkan kepada orang tua saya. Setidaknya seimbang dengan keutamaan saya memberikan umroh kepada mereka. Saya jawab. Saya bilang. Kalau kamu taat sama Allah menutup auratmu, menjaga kehidupan fitrah kesucianmu, memenuhi panggilan Allah, menjalankan sunnah, maka itu merupakan hadiah terbaik. Bahkan bisa jadi lebih baik daripada pahala umrah yang diberikan kepada orang tua. Tapi anak yang memberikan pahala umrah itu tetap banyak melakukan dosa dan maksiat. Maka anak yang taat kepada Allah dengan ketaatan itu, dia niatkan bahwasanya, "Ya Allah, saya taat ini karena buah dari pendidikan orang tua saya, dan saya ini taat, ya Allah, supaya bisa menjadi keberkahan bagi orang tua saya." Maka itu jauh lebih baik daripada orang yang mengumrohkan orang tuanya, tapi setelah mengumrohkan, dia melakukan banyak kemaksiatan dan dosa. Setelah itu, dua contoh di atas tidak sama, karena yang pertama lebih baik daripada yang kedua. Banyak anak yang mereka mengumrohkan orang tuanya. Tapi anaknya masih makan riba, masih melakukan dosa. Bahkan tidak sedikit mereka mengumrohkan orang tua. Tapi juga mereka masih melakukan zina, melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar. Insya Allah umrohnya tetap sah kalau memang datang dari harta yang bersih. Tapi dosa dari, tapi anak yang melakukan dosa itu mempengaruhi kedudukan orang tuanya di hadapan Allah. Ini loh yang menjadi perhatian kita yang pertama. Arti birul walidin itu taatlah engkau kepada Allah. Supaya orang tua kita mendapatkan positioning yang bagus di hadapan Allah ketika mereka meninggalkan keturunan yang taat kepada Allah. Ini yang menjadikan kita harus mengerti. Ya. Makanya ini juga menjadi teguran bagi setiap orang tua juga kita ini harus betul-betul mampu untuk menjadi orang tua yang bersifat walidun dan tidak bersifat abun. Ya, Maaf ya, nah, kita bedah sedikit. Ada or orang tua dalam bahasa Arab itu disebut dengan abun dan umun. Abun itu bapak, umun itu ibu. Kalau digabung, abawai. Kedua orang tua. Ada walidun, ada walidaton. Walidun itu bapak, walidaton itu ibu. Yang menarik adalah, Kenapa kalau anak berdoa Robi Firli wali wali daya warham huma sakira. Kalau ada anak berdoa kepada orang tua yang disebutkan itu dengan penggunaan kata wali wali daya bukan wali abawaya. Ini menarik untuk kita bedah secara bahasa. Kalau abun dan umun itu artinya orang tua yang memberikan hanya sandang, papan, dan pangan. Itu disebut abun dan umun. Tapi orang tua yang bukan, bukan hanya memberikan sandang, papan, dan pangan, tapi mengajarkan kepada anak tentang akidah yang benar, iman yang benar. Itu namanya walidun dan walidatun. Banyak orang tua, mereka abun dan umun, tapi belum tentu mereka itu walidun dan walidatun. Bagi anaknya. Makanya kalau anak berdoa, Robi wali-wali maka doa ini akan kembali kepada setiap orang yang mengajarkan anak itu tentang Allah, rasul, dan tentang agama. Makanya, maaf ya, orang tua sambung, orang tua angkat. Kalaupun kalian mendidik anaknya, walaupun itu bukan anak kandung, dengan benar kalian mendidik anak sambung, kalian dengan anak angkat, kalian dengan benar sampai anak itu taat kepada Allah di mana orang tua kandungnya malah pernah mengajarkan itu maka setiap anak itu berdoa robbi firli pahalanya mengalir sama orang tua sambungnya yang mengajarkan kepadanya agama orang tua angkatnya yang mengajarkan di agama dan tidak diberikan kepada orang tua kandungnya yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendidik anaknya untuk taat kepada Allah dan rasulnya <tuh> makanya maaf ya sekali lagi tidak setiap orang tua itu bisa disebut walidun dan walidatun. Sampai betul-betul dia mengajarkan kepada anaknya bagaimana pendidikan abangah dan pendidikan akhirat dengan benar. Makanya akhirnya kembali ke tadi. Berarti ketaatan kita itulah yang menjadi hadiah yang terindah bagi setiap orang tua kita. Kalau ada di antara seluruh perawat yang ada di sini, dia punya orang tua, gajinya dia menjadi seorang perawat masih hanya cukup untuk keluarganya belum bisa menabung untuk orang tuanya memberikan umroh kalaupun engkau belum bisa mengumrahkan ibumu kalaupun engkau belum bisa memberikan haji hadiahnya haji kepada bapak dan ibumu maka taatlah kepada Allah ketaatan kita selaku anak bisa jadi lebih besar daripada pahala umrah yang kita berikan dan itulah penjelasan para terutama ketika orang tua kita sudah wafat. Kalau orang tua kita sudah wafat, itu lebih-lebih lagi. Tidak ada hadiah yang paling indah kecuali adalah ketaatan kita selaku anaknya. Tidak ada kado yang bisa kita berikan sama orang tua kalau orang tua kita sudah wafat kecuali satu kadonya yaitu adalah bagaimana kita berbuat ketaatan. Lalu ketaatan itu kita sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya itu bisa taat, bisa mengenalmu, bisa mengenal Rasulmu. Saya bisa sholat, saya bisa melaksanakan ini karena apa yang diajarkan kepada orang tua saya, kepada saya. Ketaatan anak setelah ditinggalkan, wafat bapak dan ibunya. Maka itulah kado terindah yang tidak dibungkus dengan pita kado. Tapi pasti disampaikan oleh para malaikat kepada orang tuanya di dalam kubur. Makanya maaf ya Bapak dan Ibu, saya pernah nyampaikan begini kan. Ada dua waktu. Ada dua waktu. Yang sangat istimewa. Ada dua waktu yang sangat istimewa. Yang harusnya pada dua waktu itu kalau manusia sudah melewatinya, dia harus berusaha untuk narik tuas stream. Supaya dia tidak lagi gampang untuk melakukan dosa. Jadi, ada dua waktu manusia itu supaya tidak lagi gampang untuk melakukan dosa. Dua waktu itu, apa satu? Kalau seorang laki-laki dan perempuan sudah punya anak, sudah tarik tuas maksiat dari kehidupanmu, kenapa? Karena kemaksiatan yang kamu lakukan berdampak dan berimpak kepada anak. Yang kedua, yang kedua. Kapan itu? Yang kedua, ketika orang tuamu sudah wafat. Kalau orang tuamu sudah wafat, sudah meninggal dunia, sudah berusahalah untuk berhenti dalam setiap dosa-dosa besar, supaya tidak terjerumus kepada dosa-dosa besar. Kenapa, Ustadz? Karena sesungguhnya, kalau setiap anak ditinggalkan orang tuanya, ketika orang tuanya sudah wafat. Orang tuanya sudah wafat, anaknya masih melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan besar, maka anaknya setiap mendoakan orang tuanya tidak akan nyampe kepada orang tuanya. Karena apa? Maksiat terhalang oleh dosa. Karena doa terhalang oleh dosa. Dan ini yang menjadikan kita apa? Jadi birul walidin yang pertama itu apa? Berusaha untuk taat. Supaya bisa menjadi presiden yang baik untuk orang tua kita di hadapan Allah. Dan itu hadiah terbaik. Itulah kado terindah. Jangan sedih. Jangan sedih, Bapak dan Ibu. Jangan sedih, Mbak. Jangan sedih, Mas. Kalau memang kita sampai sekarang belum bisa ngumrohkan orang tua kita. Allah tahu kemampuan harta. Yang membagi harta itu kan juga datang dari Allah. Ada yang diuji oleh Allah sulit untuk mendapatkan harta. Berdampak kita sulit untuk menyisihkan uang kita di dalam memberikan hadiah kepada orang tua. Tapi selama kamu taat, kamu taat kepada Allah, itu sudah lebih dari cukup yang dibutuhkan salah orang tua. Dan itu makna birun waliden. Makanya maaf sekali lagi, kalau ada di antara kita hari ini, belum bisa ngasih uang, belum bisa belikan motor ketika bapak sudah sepuh, belum bisa ngasih ketenangan untuk mereka di masa tua gitu. Ganti ketidakmampuan kita untuk itu dengan ketaatan kita kepada Allah. Maka itulah sejatinya yang menjadi birul wali dan makna yang pertama. Maka ini berkaitan tentang sebuah riwayat yang datang dalam riwayat muslim. Makanya dalam satu riwayat muslim kita menjumpai dan kita mendapati. Ada sebuah riwayat yang menggugah hati kita. Ketika dalam satu kondisi nanti di akhirat ada anak dan orang tua mereka dihisap orang tuanya karena dosanya lebih banyak daripada sang anak orang tuanya ketinggalan hisapnya agak lebih panjang anaknya karena taat anaknya itu lebih dulu selesai hisapnya dan melewati sirot sudah melewati sirot sudah di depan pintu surga maka Allah menyampaikan kepadanya masalah kamu ke surga masalah kamu ke surga ya maka ketika mereka akan masuk surga, mereka sadar orang tuanya itu masih di belakang karena proses hisap yang panjang. Maka orang tuanya, maka anak-anaknya yang soli yang sudah di depan pintu surga itu anaknya berkata, Lanad jannata hatta wa kita tidak bisa masuk surga ya Allah sampai betul-betul kita menjumpai orang tua kita masuk surga dulu. Lalu dijawab sama Allah, orang tua kalian masih di belakang dengan hisap yang panjang. Masalah kalian ke surga. Anak-anak itu lalu mengatakan, Ya Allah, kami tidak bisa masuk surga, Ya Allah. Sebelum kami menjumpai kondisi bapak dan ibu kami yang sedang dihisap di belakang. Akhirnya Allah ngasih syafaat kepada anak-anak ini untuk diberikan kepada siapa yang mereka kehendaki. Lalu anak-anak ini tidak ada yang mereka pinginkan dari syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk mereka, kecuali mereka menghadiahkan itu untuk orang tuanya orang tuanya dapat syafaat maka hisab yang asalnya masih panjang langsung selesai karena sebab syafaat karena syafaat itu menggenapkan apa yang ganjil dan kurang lalu akhirnya anak orang tua ini selesai hisapnya, nyusul anaknya mereka di depan pintu surga barulah di situ Allah mengatakan utulul jannah antum apa masuklah kalian ke surga bersama dengan orang tua yang kalian tunggu semenjak tadi mereka masuk surga bersama orang tua ini loh hadiah terbaik ini ya dia terbaik. Makanya kalau kita sering menjumpai ada seorang anak pintar, sekolahnya pintar, keluar negeri biasiswa, ya itu sudah sebuah keistimewaan ya. Tapi kalau bagi saya secara pribadi saya tidak terlalu iri. Wah anaknya dia sekolah di sini, sekolah di luar biasiswa. Menurut saya masih biasa. Tapi. Kalau ada anak taat sama Allah, menjaga betul bagaimana ketaatan dia kepada Allah, tutur katanya baik, ibadah sunahnya baik. Ini loh yang membuat kita ini betul-betul cemburu. Kenapa? Karena setiap anak yang sudah taat kepada Allah pada kehidupannya, sebenarnya dia telah menanggung separuh beban orang tuanya di akhirat dengan kesolihan dia selaku anak dari orang tuanya itu. Ya, jadi ini yang akhirnya menjadikan kita berkomitmen ya, taat. Ada orang tua kita nih, yang mereka akan merasakan dampaknya langsung dari ketaatan kita dan merasakan dampaknya langsung dari kemaksiatan kita. Hadiah yang terbaik, yang pertama kepada orang tua itu adalah berusaha untuk taat bagi yang belum menutup aurat. Bismillah, ayo tutup auratnya. Bismillah karena Allah. Yang kedua, karena tidak ingin memberikan beban berat bagi bapaknya nanti di hadapan. Bagi yang masih ada dengan berbagai macam dosa, tinggal. Bagi yang masih terlibat hubungan-hubungan haram, hentikan. Bagi yang masih memakan riba, mintalah kepada Allah untuk mampu berhenti dan segera meninggalkan itu. Kenapa? Supaya jadi hadiah terbaik untuk orang tua kita. Supaya menjadi hadiah terbaik untuk orang tua kita. Karena hadiah terbaik itu adalah ketaatan dan kesolihan kita selaku seorang anak. Ya, itu makna birul walidin. Yang pertama. Yang kedua, arti birul wali dan yang kedua, para ulama menjabarkan dan menjelaskan arti birul wali dan yang kedua itu adalah ketika kita senantiasa mendoakan. Ya, terutama ketika melewati waktu-waktu yang mustajab. Cinta itu punya tanda. Dan tanda cinta itu mendoakan orang yang kita cinta dan kita puja. Namanya di hadapan Allah. Maka alamatul mahabbati dikruha. Alamat cinta itu, karakternya cinta itu selalu menyebut-nyebut nama. Tapi menyebut nama tidak di hadapan manusia, tetapi menyebut namanya di hadapan pemilik alam semesta, yaitu adalah Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, setiap waktu, setiap saatnya, di dalam setiap doa-doa yang kita lewatkan masa-masa mustajabnya dan waktu-waktu prime time yang untuk berdoa, maka menyebutkan nama orang tua kita supaya diampuni dosa-dosanya itu penting. Di dalam sujud, bacalah doa Araban yang fili wali, wali walil mu'minina hisab. Saya termasuk yang tidak pernah meninggalkan doa itu ketika sujud selepas ditinggalkan Bapak dan Ibu. Sebutkan ketika sujud, sebutkan di sepertiga malam yang terakhir, maka kita berdoa kepada Allah supaya doa kita akan mengubah nasib orang tua kita. Karena tangisan kita sama orang tua kita tidak akan pernah terdengar sama orang tua kita, tapi doa lirih yang kita ucapkan kepada orang tua kita, kalau datang dari anak yang taat kepada Allah maka doa itu nyampe kepada. Ya. Makanya ada seorang wanita ya, sudah mendapatkan kenikmatan surgawi. Ketika beliau sudah mendapatkan kenikmatan surgawi yang tiada tara, ya dia sudah mendapatkan kenikmatan surgawi yang tiada tara. Maka terus ditinggikan derajatnya di surga. Dia terus ditinggikan derajatnya di surga, terus ditinggikan derajatnya di surga. Sampai wanita ini berkata kepada para malaikat, mali Darujah, loh, derajat apa, ah, amal apa yang masih tersisa yang menjadikan derajatku semakin ditinggikan di surga oleh Allah setiap waktunya? Maka dijawab oleh Allah Bi istighfari ibnik. Ini merupakan karena doa yang dipanjatkan anakmu yang tidak pernah berhenti mendoakan dirimu. Dan yang paling baik mendoakan itu ya anak. Makanya, kalau ziarah kubur boleh memang kita meminta doa, meminta tolong orang mendoakan orang tua kita, tapi sebaik-baik doa itu datang dari anak. Fungsinya kita ziarah itu bukan hanya mengingatkan untuk mati, tapi fungsinya kita ziarah itu ya untuk mendoakan orang tua kita, dan mendoakan itu di waktu-waktu yang mustajab terutama di waktu sujud gitu ya makanya kalau di waktu sujud itu saya setidaknya ada empat yang saya jarang tinggalkan setelah berzikir di dalam bacaan zikir sujud saya meminta kepada Allah supaya diberikan khusnul khatimah meminta kepada Allah supaya diberikan oleh Allah istiqomah meminta kepada Allah supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan yang keempat diampuni dosa orang tua kita Makanya saya selalu berdoa Allahumma ini as'alu an Allahumma apa? Allahumma ini as'aluka husnul khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian saya tutup dengan sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, eh, di dalam surat Ibrahim. Rabbana fili wali walidayya wali hisab. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa orang tua saya dan orang mukmin pada waktu hari hisab nanti ditegakkan. Berdoa. Dan itulah yang menjadikan kita memahami. Itulah yang menjadikan kita mengerti kenapa memori kita tentang orang tua kita apabila mereka telah meninggal dunia. Ya, maka sesungguhnya memori kita tentang orang tua kita ketika mereka sudah meninggal dunia itu tidak terhapus dengan begitu mudah. Allah itu tidak menghapuskan memori kesedihan anak ditinggalkan orang tuanya ketika meninggal supaya setiap anak ketika mereka masih ingat kesedihan ditinggalkan orang tuanya mereka mereka akan terus mendoakan. Yang khawatir itu apa kalau kita ditinggalkan orang yang kita cintai lalu kita langsung lupa. Eh, sudah, biasanya kita enggak akan mendoakan itu. Maka mendoakan, berdoalah. Jadi kita betul-betul berdoa karena kita tahu Tangisan kita, jeritan kita tidak akan nyampe dan tidak berpengaruh apapun untuk orang-orang orang tua kita. Tapi doa kita kepada mereka itulah yang akan menjadi biru walidin kita kepada orang tua, baik orang tua yang wafat ataupun yang hidup. Jangan pernah bosan mendoakan orang tua, karena akan datang satu hari ketika doa tidak lagi bisa dipanjatkan, yaitu ketika telah wafat. Kita berada pada satu waktu di mana Allah itu masih mengaksesi kita untuk berdoa apapun doanya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hatta mendoakan orang tua kita. Ada orang tuamu yang belum sholat? Doakan. Bisa jadi belum sholatnya orang tua kita ya karena kita pelit untuk mendoakan diri mereka. Ada orang tua kita yang sampai ketika tua masih suka dengan uang dan terus ingin untuk mendapatkan uang dan material. Doakan, karena bisa jadi Allah titipkan orang tua itu kepada kita dengan kondisi yang semacam itu, supaya kita terus mendoakan dan tidak pernah bosan untuk meminta kepada Allah. Ada di antara orang tua kita, semakin tua semakin sulit untuk menerima musyawarah dari kita dan terkesan otoriter ketika memiliki sesuatu. Doakan, karena sesungguhnya. Mendoakan orang tua itu merupakan bagian dari asbab bidayah kepada orang tua kita. Maka ini juga penting sekali. Ini penting sekali dalam kehidupan. Ya, mendoakan itu penting. Kita tidak mungkin mendapatkan orang tua itu ideal. Tetap ada kekurangannya. Sebagaimana kita juga memiliki banyak kekurangan tutupin ketidaksempurnaan orang tua kita dengan kita mendoakan. Itulah dia terbaik. Ada saya punya tetangga, orang tuanya tidak sholat. Anaknya sepantaran dengan saya. Terus mendoakan orang tuanya bertahun-tahun. Sampai akhirnya orang tuanya mau untuk melaksanakan sholat setelah menginjak usia hampir 60 tahun. Tapi itu buah manis dari perjalanan doa seorang anak yang terus memohon sama Allah supaya orang tuanya itu terus berdoa kepada Allah. Berdoalah. Karena tidak ada yang bisa mengubah yang jauh menjadi dekat, merubah yang hitam menjadi putih, merubah yang keruh menjadi pening kecuali doa. Karena fungsinya doa itu mendekatkan yang jauh. Dan orang yang paling layak untuk kita doakan dalam kehidupan kita adalah orang itu mana bidul walidin yang kedua. Kita sering ngasih orang tua hadiah, tapi jarang mendoakan. Hadiah itu rusak, doa tidak pernah rusak. Hadiah itu bisa lusuh dan usang. Doa tetap segar dan fresh. Itulah doa. Makanya para ulama mengatakan orang yang bidul walidin adalah orang yang jin mendoakan. Dan rajin mendoakan itu merupakan sebab kebaikan. Itu yang kedua makna birrul walidain. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insya Allah nanti kita akan teruskan pada pembahasan kita pekan depan. Tapi untuk sementara ini berarti kita sudah mulai paham. Birrul walidain itu bukan hanya sekedar finansial yang diberikan. Bukan hanya sekedar hadiah yang disisihkan setiap bulannya. Tapi ada makna yang jauh lebih besar daripada sekedar masalah uang. Karena uang Memang bisa menjadi bagian birul walidin kepada orang tua, tapi dia bukan satu-satunya makna dari kewajiban kita berbuat baik kepada orang tua. Dua yang kita pelajari, taatlah kepada Allah itu hadiah yang terbaik di dalam birul walidin. Doakanlah, sesering mungkin di waktu yang mustajab itu pun merupakan bagian dari birul walidin. Never knew a love like this before. But when you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see. And my dean was incomplete. But that all changed when I met you. To complete half my deen But I call. I saw from above. From the moments that we share, but I call love. Come this far, then in general we will share, but I colour the song from above. From the moments that we share, but I colour, I've come this far, then in general we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us love will always be here he brought us light when we couldn't see and our dean was incomplete now that's all changed now we have each other completed half our dean there is a reason why we catch feelings and our feet haven't touched the ground because i got you and you got me completing half our dean